Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi kita akan tengok skema jawapan untuk soalan pemahaman yang cikgu bagi. Okay, jadi kita tengok ada tiga latihan kan cikgu bagi. Ada tiga teks yang cikgu suruh kamu baca. Kalau ada apa-apa perkataan yang kamu tidak faham, kamu boleh tulis dan cikgu akan sediakan satu video untuk jelaskan okay, makna-makna setiap kosakata atau setiap perkataan yang kamu tidak faham. Jadi kita tengok yang nombor 1. Okay, topik 16. Okay. So dalam ni dia cakap apakah tujuan utama kejohanan okay, sukan raga Sri Kenanga diadakan. Apa tujuan utama? Okay, so dia beritahu sini. Dia suruh beritahu kejohanan sukan olahraga. Kejohanan sukan olahraga bertujuan untuk. Okay. Bertujuan untuk. Jadi, bertujuan untuk ini dia sudah beritahu mencungkil bakat para pelajar dalam bidang sukan serta memiliki okay, wakil sekolah. Ini mencungkil bakat dalam bidang sukan. So, nombor 1 adalah B. Okay? Jadi, kalau kamu tengok pelajaran nombor 2, dia cakap sini memukau. Okay? Memukau. So, kita kata memukau. So, perbarisan lintas hormat sungguh kemas dan menarik telah berjaya memukau hati para hadiran. So, memukau tu maksudnya orang tu terpukau, terpesona. Maksudnya dia rasa macam hebatnya macam tu. Okay? Dia rasa macam bila benda tu menarik, kemas, orang pun suka tengok. Okay? So, itulah maksud dia terpesona ataupun terpukau. Okay? So, memukau sinonim dia ataupun yang membawa maksud yang sama adalah mempersona. Okay, jadi nombor 3 kita tengok. Pasukan rumah sukan yang menjadi juara adalah pasukan rumah sukan yang paling banyak. Pasukan kenyala telah mengutip paling banyak mata. Okay, ini telah dimenangi oleh pasukan kenyala. Okay, so pasukan yang mengumpul banyak mata yang menang. Okay, so kita tengok nombor 4. Pada pendapat kamu, ini pendapat kamu sendiri, okay? Apa kepentingan menggalak para pelajar melibatkan diri dalam aktiviti sukan di sekolah? Okay? So, dia adalah supaya pelajar cergas dan aktif. Okay? Supaya pelajar cergas dan aktif itu adalah sebenarnya kenapa pelajar digalakkan untuk melibatkan diri dalam aktiviti sukan di sekolah. Okay? Jadi, kita tengok yang 17. Apakah tujuan utama Minggu Kokum? Minggu Kokurikulum diadakan di sekolah penulis. Okay, so inilah penulis dia. Okay, Suhana. So, apa gunaan dia? So, ni dia beritahu sini. Okay, tujuan utama Minggu Kokurikulum. Ni, tujuan utama Minggu Kokurikulum. Jadi, kamu kena cari dia punya ayat yang sama dengan jawapan, sama dengan soalan dan juga teks di yang panjang. Okay, sebab bila mereka sama, kebanyakannya selalu sanalah jawapan yang kamu boleh cari. Okay, dia ada perkataan hint. Okay, dia sudah beritahu. Yang hampir sama, itulah kemungkinan besar masuk jawapan dia yang betul. Okay, so kita tengok sini. Untuk menggalakkan murid-murid menyertai aktiviti yang aktif dalam apa jua aktiviti kurikulum. Okay. Menggalakkan murid dalam aktiviti kurikulum di sekolah. So, itulah nombor 1 adalah C. Jadi, kamu tengok pada pendapat kamu, pertandingan mendeklamasi puisi. Kau kenapa itu puisi? So, mendeklamasi puisi adalah yang ada kaitan dengan kita punya pembelajaran bahasa Melayu. Kalau kamu tengok sini, A, bulan sabit merah. Tidak. Bulan sabit merah adalah macam bila ada kecemasan, kan? Okay? Pertolongan kecemasan. Kamu pun tahu juga kan yang baju putih dan ada bulan sabit warna merah. Okay? So, contohnya kalau ada pertandingan, bila orang sakit, bila orang terjatuh, itu tugas dia. Bukannya mendeklamasi puisi. Yeah. So, kelas seni dan budaya? Tidak, bukan. Dan juga kelas seni lukis. Kelas seni lukis paling senang, dia tumbukan mungkin, okay, kepada seni-seni lukisan sahaja. Okay, mungkin orang ada buat benda lain, tapi dia lebih kepada seni lukisan. Tapi,
yang mendeklamasi puisi mestilah Persatuan Bahasa Melayu. Sebab mendeklamasi puisi ataupun debat gitu kan, ataupun bercerita tu adalah yang ada kaitan dengan Persatuan Bahasa Melayu. Okay, jadi kalau kamu tengok perkataan dianjurkan sini. Okay, kalau kamu tengok dianjurkan ni boleh digantikan dengan diadakan. Okay, so contohnya kan kalau cikgu tulis sini. Okay, yang aktif dalam apa juga kurikulum yang diadakan oleh pihak sekolah. Okay, yang diadakan oleh pihak sekolah. Tu adalah ayat yang betul. Kalau kamu dengar pun diadakan oleh pihak yang sekolah, maksudnya mereka yang buat. Okay, pihak sekolah yang buat. Ini tu adalah ayat yang betul. Cuba kamu kasi masuk. Dikemukakan oleh. Jadi dia jadi salah sudah. Okay. Jadi kalau kamu tengok sini, nombor 4, kebaikan menyertai aktiviti program di sekolah adalah seperti berikut. Kecuali, okay, kecuali mengharumkan nama sekolah, yes, dia boleh mengharumkan nama sekolah. Mengisi masa terluang dengan aktiviti berfaedah pun, ya, daripada mungkin kita buat benda yang berfaedah, bermain ke apa, kan lebih baik kita bersukan, bersenang. Dan dapat mencerdaskan badan. Yes, dia boleh mencerdaskan badan dan minda. Okay? Jadi, kecuali adalah, minta maaf, kecuali adalah menonjolkan diri. Okay? Kecuali adalah menonjolkan diri. Dan kita tengok pula soalan yang terakhir, topik 18. Seperti kamu tengok sini, timbunan sampah yang banyak boleh mencemarkan alam sekitar kerana. Cikgu sudah highlight. Okay, cikgu sudah highlight sini. Pelupusan sampah. Kamu nampak kan, cikgu tulis di tapak pelupusan sampah. Jadi, cara sampah ni kena buang, kena lupus, kena hapuskan adalah yang boleh menyebabkan alam sekitar kita tercemar. Okay, kalau kamu tanya yang kedua, apakah yang dimasukkan proses kita semula? So, cikgu ada tanda juga, kita semula merupakan proses mengitar semula bahan-bahan. Okay, jadi maksudnya tu, bahan-bahan untuk digunakan semula. Itu jawapan DC. Dan nombor tiga, dilupuskan sinonim ataupun maksud yang sama adalah dihapuskan. Maksudnya kamu hancur-hancurkan, okay? Dan hilang, kamu hancur-hancurkan sampah tersebut. Itu maksudnya dihapuskan. Dan nombor empat, antara berikut yang manakah bukan kebaikan kita semula. Okay, bukan kebaikan kita semula. So, kita tengok A, mengurangkan jumlah sampah yang perlu dihapuskan. Yes, dia boleh kurangkan. Okay, jadi tidak perlulah longgok-longgok sampah sebab semua sampah kena guna semula. Kita harus mula. Mengurangkan pencemaran alam sekitar. Yes, dia boleh mengurangkan pencemaran alam sekitar. Sebab daripada kita buang, kita guna benda tu. Dia tidak akan dihancur-hancurkan ataupun dilupuskan. Okay, dan juga C, mengurangkan tempat pelupusan sampah. Yes, dia akan mengurangkan tempat pelupusan sampah. Lagi sikit sampah kita ada, lagi sikitlah tempat pelupusan sampah. Jadi yang bukan kebaikan kita semula adalah mengurangkan sikap suka membuang sampah. Bila kita mula kita semula, kita tidak akan mempunyai sikap suka membuang sampah. Sebab kita hargai, kita tahu benda ni kita boleh guna semula. Okay? Itu sahaja untuk hari ini skema jawapan. Kalau kamu ada apa-apa soalan, kamu boleh tanya cikgu. Okay? Dengan ini, bahir sudah. Jadi kita akan insyaAllah jumpa lagi pada minggu hadapan sesi yang seterusnya.